Harga cabai rawit merah di sejumlah pasar tradisional di Jakarta menembus Rp120.000 per kilo. Pada hari ini, Selasa, tanggal 21 Juni tahun 2022, hal itu membuat pedagang tak berani menambah stok karena takut cabai tak laku dan membusuk. Dari pantauan kami di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, cabai rawit merah dan cabai merah keriting mengalami kenaikan tertinggi, yakni mencapai Rp40.000 per kilo dibandingkan harga sehari sebelumnya. Ujang, pedagang cabai di Pasar Kebayoran Lama, mengatakan harga cabai rawit merah sempat turun menjadi Rp60.000 hingga Rp80.000 per kilo. Namun hari ini, harganya naik menjadi Rp100.000 hingga Rp120.000 per kilo. Kenaikan tersebut disebabkan harga beli dari pasar induk atau distributor cabai juga mengalami kenaikan. Tiap hari naik terus, cabai rawit merah sempat harganya Rp60.000 sampai Rp70.000 per kilogram, semahal-mahalnya Rp80.000 per kilogram, sekarang tembus di atas cepe, Rp100.000, jadi Rp120.000 per kilogram, kata Ujang, kepada kami, Selasa, tanggal 21 Juni tahun 2022. Selain harga cabai rawit merah, cabai merah keriting yang ia jual juga mengalami kenaikan sebesar Rp40.000 dari harga sebelumnya menjadi Rp100.000 per kilo. Sedangkan harga cabai rawit hijau mencapai Rp100.000 per kilo. Cabai hijau keriting seharga Rp50.000 per kilo. Kemudian cabai hijau besar Rp40.000 per kilo. Sekian harga cabai untuk tanggal 22 Juni tahun 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.